jumpa kembali bersama saya, Ishak Merobi, Wakil Bupati Belitung, di channel Impresi, channel untuk pembangunan pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia. Dan pada hari ini, saya datang ke sebuah tempat yang punya nilai sejarah besar dan tinggi sekali. Dan tentunya sangat bermakna untuk masyarakat Belitung dan punya sumbangsi untuk Indonesia. Sayangnya, cuaca lagi hujan, jadi saya nggak bisa mengajak Anda secara langsung untuk melihat satu persatu koleksi yang ada di taman depan sebelum saya masuk ke gedung museum ini. Nah, di sini Sahabat Impresi, saya akan disambut oleh seseorang yang punya pengetahuan luar biasa tentang sejarah Pulau Belitung dan tentunya perjalanan panjangnya. Jangan kemana-mana, tetap di Impresi. Nah, Sahabat Impresi, saya sudah tiba di meja depan. Ini tempat pembelian tiket. Ini sudah ada hand sanitizer, ada tisu. Dan ini ada peta yang sangat menarik, bisa pakai QR code. Kita bisa masuk melihat koleksi museum dan penjelasannya. Dan berapa ya biaya tiket masuknya? Rp3.000 per orang ya. Parkir motor Rp2.000, parkir mobil Rp4.000. Dan jangan lupa, sekarang kita bisa gunakan pembayaran cashless payment. Bisa pakai GoPay, bisa juga pakai link aja. Link aja sudah tersebar di seluruh Pulau Belitung, di gerai UMKM, aircraft, dan sebagainya termasuk museum. Nah, Anda bisa gunakan itu dengan cashback yang berlaku pada saat itu. Jadi, jangan lupa, gunakan link aja. Ini di depan saya sudah ada nih, siapa namanya nih? Ya. Pak Jepriyadi Lumbu, woi namanya itu loh. Sebagai apa di sini? Di sini saya sebagai Kepala UPT Museum PMK Belitung. Oh, Kepala UPT Museum PMK Belitung. Berapa buah, berapa museum yang ada di Pulau Belitung? Di Kabupaten Belitung? Untuk saat ini yang dikelola oleh Museum PMK Belitung ada 3. Yeah. Pertama, museum yang ada di Tanjung Pandan. Mm-hmm. Yang kedua, Museum Badau. Dan yang ketiga, Museum Maritim yang ada di Sijuk. Ada 3. Museum Maritim itu yang baru ada bangunannya, tapi belum ada isinya ya? Benar sekali. Dalam proses mungkin ya? Dalam proses saat ini. Oke, berarti yang sedang dikelola, bangunan beserta isinya ada 2 ya? Yeah. Museum yang pusat ini, kita sebutnya apa nih? Museum apa ini namanya? Museum Timah? Kalau di sini kita untuk masyarakat ini Museum Tanjung Pandan. Museum karena Tanjung lokasinya Pandan. Ada di Tanjung Pandan. Oke, yang kedua adalah Museum Badau. Iya. Sahabat Impresi pasti masih ingat saat saya jumpa dengan Raja Badau ke-10 di Museum Badau ya. Oke, kita boleh masuk ya Pak Kepala ya. Nah, tapi sebelumnya ini ada peta menarik nih Sahabat Impresi. Ini Museum PMK Belitung 2021. Ya, jadi ini sudah ada zoningnya. Ya, jadi sudah ada zoningnya. Jadi ini sudah ada layoutnya dan keterangannya sudah sangat lengkap ya. Perlu diketahui bahwa Museum Tanjung Pandan ini dilengkapi juga oleh kebun binatang mini yang sejak saya balita itu saya sudah diajak orang tua saya kalau berwisata pasti ke belakang tuh. Lihat buaya, lihat apalagi dulu ada beruang, dulu ada macam-macam binatang di situ. Sehingga saya tahu itu apa gitu ya. Nah, ini baru dibuat ya? Iya, tahun 2021. Ini sangat informatif sekali. Dan tentu sudah digital ya. Oke, kita akan masuk ke dalam. Pak, ini lantainya ini masih ori ya, Pak? Ya, ini masih ori, Pak. Masih ori ya? Masih ori dan di sebelah sana juga masih ori. Pertanyaan saya dulu ini gedung apa sih, Pak? Kalau ini pertama ini gedung kantor pertambangan timah. Kantor pertambangan timah, iya, zaman? Pada era kolonial Belanda. Kolonial Belanda, berarti masih di bawah kekuasaan VOC ya? Ya, pada pertambangan timah. Oh, tidak langsung ke VOC ya? VOC kan Batavia ya? Iya. Oke, jadi ini langsung Belanda menguasai Belitung dari sisi pertambangan timah, kantornya sisi sini? Ini kantor pusat? Khusus untuk geologinya. Oh, jadi bukan operasional manajemennya, bukan. Tapi lebih kepada lead banknya, ya, research and development-nya ya, geologinya ada di sini ya. Siapa yang mengepalai tempat ini? Untuk di sini ada fotonya itu Osberger. Ah, nanti kita lihat ya. Ya, Osberger 1962. Beliau pertama kali mengepalai museum yang ada 1962. Iya.
Nah, 1962 itu bukannya Indonesia sudah merdeka dan Belanda sudah menyerahkan Belitung dan lain-lainnya ke Republik Indonesia ya? Iya. Jadi karena di sini kita mencatat museum pertama kali diresmikan. Oh, jadi 1962 diresmikan museum, tapi dulunya digunakan sebagai kantor ya. Oke, benar. Jadi akhirnya bertransformasi menjadi museum secara resmi tahun 62. Ya. Wah, jadi sudah berapa tahun tuh, Pak? Hampir 50 tahun. Tahun depan kita bikin peringatan tahun emas Museum Tanjung Pandan. Ya itu ya, jangan lupa itu ya. Oke. Nah, ini saya sudah tiba di bagian depan ya. Ini kalau orang masuk kan pertama ketemu sini dulu ya. Ya. Ini apa nih Pak? Ini saya baru pertama lihat ini. Kalau ini alat tradisi ada tradisional dari suku Sawang. Oh, ini suku Sawang ya. Ya. Ini, suku duplikat. Laut. Iya. Ini apanya? Kalau ini ancaknya dan ini perahunya atau jong. Wih, ini replikanya. Ya, replika. Atau ini memang ditaruh di laut untuk ritual? Iya. Kalau untuk ininya untuk ritual, tapi kalau ini untuk ritual yang ada di darat. Ini udah usia berapa lama ya? Kalau ini masih baru, karena ini sebagai replika. Oh, replika. Bukannya tapi asli. Kok warnanya cakep ya? Bagus sekali ya. Menyesuaikan. Nah, nanti mungkin bisa kita lihat dilengkapi dengan keterangannya di sini ya. Dan di dalam ini ada offset dari biawak dan ini ikan arapaima ya. Dan ada buaya yang memang koleksi museum ya. Iya. Karena di belakang ada kebun binatang karena mati gitu ya. Iya. Maka di offset ya. Dulu saya pernah lihat di sini ada satu fosil. Fosilnya oh, di situ. Ya, oke. Kita harus beralih nih, sahabat impresi. Ini yang paling menarik tapi sedikit kontroversial, ya. Apa? Demotrodon katanya. Betul enggak? Demotrodon. Ini apanya Demotrodon ini? Saya pengen gali lebih dalam. Saya ingin mengundang ahli arkeologi untuk datang ke Belitung, nanti ketemu dengan Anda semua untuk gali lebih dalam nih penelitian. Benar enggak di Belitung nih? Ini fosil Demotrodonnya. Tapi ini bagian apanya ya? Pinggul ya? Sepertinya ini bagian pinggul, Pak. Pinggul ya? Ada tulang pinggul. Iya. Dan dua itu saya nggak tahu apa ya. Tapi kalau ini benar ada, ini akan jadi sebuah koleksi yang luar biasa ya. Dan kita segera jadikan Demotrodon ini ikon ya. Ya. Oke, Pak. Koleksi yang menarik lagi ini apa, Pak? Kalau kita koleksi menariknya ada keris Belitung. Keris Belitung. Ya. Oke. Yang ini apa sih? Kalau ini dia kita lebih cenderungnya kepada tulang sih Pak ini. Tulang ya? Tulang apa? Binatang apa belum tahu ya? Belum, kita masih perlu kajian mendalam. Kajian ya? Ya. Tapi belum. Sudah ada penjelasan singkat ya? Singkatnya. Ya kira-kira usianya berapa ya? Dan ini adalah koleksi-koleksi zaman PT Timah ya? PT Timah. Oke, dan ini ada koleksi keramik-keramik. Ya. Kita berjalan kemana? Kesini? Ke arah sana ya? Oke, saya butuh sarung tangan. Saya butuh sarung tangan untuk saya pakai supaya saya tidak merusak koleksi. Oke, saya sudah menggunakan sarung tangan sampai impresi. Karena saya nanti akan diizinkan untuk memegang sesuatu, merasakan, dan mendapat penjelasan yang lebih detail tentang sebuah benda yang menjadi koleksi berharga di Museum Tanjung Pandan ini. Ini saya juga belum pernah lihat ini Pak, kepala ini. Ini apa ya Pak? Kalau ini patung tradisi yang dimungkinkan atau dikira ini adalah sebagai tradisi pada keturunan atau budaya dari Kalimantan. Oh, tapi ini perlu kajian lebih mendalam. Ini ditemukan di mana? Ini kita temukan di Dusun Batu Kura di Desa Mentigi. Di Kecamatan Membalong ya? Iya. Di sebelah selatannya Pulau Belitung. Iya. Ini terkubur di dalam tanah? Iya. Ini riwayat penemuannya yaitu ketika ada penambangan dan itu terdapat patung ini tergeletak di bawah permukaan tanah sekitar 2 meteran. Kalau saya lihat wajahnya dengan yang di atas ini mirip sekali dengan yang saya lihat di Cina waktu saya berkunjung ke sana. Ini mirip seperti seorang jenderal perang nih. Ya, tapi saya nggak tahu ya. Tapi kalau tadi kan versinya Kalimantan, bisa aja ini patung yang dibuat menyerupai seorang jenderal perang yang dari Cina sana yang berada di Membalong atau apa ya, dan dikubur. Tapi ini perlu digali lebih dalam, tapi ini penemuan yang sangat menarik. Tapi kayaknya ini kayu bulin ini. Untuk kemungkinan iya, betul kayu bulin. Karena dan ini masih utuh loh. Masih original. Waduh, ini koleksi berharga ya sahabat impresi. Dan ini apa?
Bagian dari ini beda? Kalau ini beda, ini gendang dari suku Sawang atau suku. Oh, yang bagian dari ini ya. Gendangnya ya. Oke, Sahabat Impresi yang mengikuti saya di belakang ini ada sejarawan-sejarawan muda ya. Ada Bro Sofian dan juga ada Bro Wahyu dan juga siapa, Pak? Herman. Oh, ya ya. Oke, kita akan jalan ke dalam ya. Saya akan gali lebih dalam, tapi ini dalam rangka Hari Jadi Kota Tanjung Pandan. Jangan lupa kita terhadap lupa terhadap sejarah kearahat. Ya, orang yang dianggap berjasa untuk mengawal lahirnya Kota Tanjung Pandan dan terbentuknya nanti Belitung ya dalam perjalanan waktunya. Dan beliau ini adalah Depati Cakraningrat yang keberapa ya? Yang ke-8. Ke-8 ya? Oke. Ini adalah batu nisannya. Ini kayu nisannya. Nisan, kayu. Oke. Kayu yang nisan. Ini yang aslinya, yang original. Dibawa ke museum ya? Ya, untuk pelestarian. Beliau meninggal pelestarian. Tahun berapa ya? Saya lupa juga nih. Tahun 54. 1854 ya. Oke. Kita akan cerita lebih banyak karena tanggal 1 Juli itu hari jadi Kota Tanjung Pandan dan tidak bisa lepas dari kearahan. Oke, kita masuk ya. Nah, ini Sahabat Impresi ada ruang yang berbeda lagi. Ya, jadi museum sekarang beda sekali dengan museum yang Anda datangin 1 tahun yang lalu ya. Waktu saat COVID, begitu Anda datang ke museum kan kelihatannya semua barang campur aduk tuh. Nah, sekarang jadi lebih sistematis. Ya, jadi enak dilihat dan enak untuk mendapatkan penjelasannya. Oke, ini wah, ini saya jadi makin ya tertarik ya karena benda-bendanya sudah dikategorikan ya. Yang sejenis ya. Oke, mana yang mau dikasih lihat ke saya? Ini. Ya. Wow, ini salah satu. Ini boleh dilihat ya? Iya. Ikon yang ini gitu. Ada ritual khususnya enggak untuk dibersihin. Kalau di Badau kan Ki Raji membersihkan. Ya. Kalau kita itu ada ya. Itu di malam 1 Suro. Mm-hmm. Ya, itu semuanya dibersihkan secara untuk ritualnya. Malam 1 Suro ya. Malam 1 Suro. Mandi kembang lah. Ya, mandi kembang. Yang melakukan itu adalah petugas semuanya. Petugas museum itu terlibat. Dan kemungkinan kalau memang ada apa? Ini kita akan melakukan untuk masyarakat juga menyaksikan, menyaksikan itu ya. Suruh. Ini jadi karena atraksi ya. Belum pernah ya. Belum ini pernah. Jadi atraksi sejarah yang memperkuat wisata Pulau ya, Belitung benar, ya. Benar. Ini menarik sekali ya. Ya, ini yang panjang ini yang nah, Pak Wahyu. Ini bagian dari ini kuratornya. Iya. Ini yang panjang itu apa Pak Wahyu? Ini kalau bedanya apa? Bidang keris disebut keris panjang. Dia punya khas itu di pertama pada hulunya. Hulunya ini hulu Sumatera orang bilang. Yeah. Jadi dia terbuat dari tulang. Yeah. Kemudian dari tulang ya. Bentuknya tidak terlalu melengkung Pak. Dan tapi belum tahu ini tulang binatang apa ya? Belum tahu. Kemungkinan kerbau. Kerbau ya. Iya yeah. Iya. Yeah, yeah. Dan kemudian santirnya memang seperti ini. Dan ini menurut Bro Wahyu ini ditemukan apa dibuat di Belitung? Di Belitung. Wow. Jadi sudah disebut dari banyak sejarah dan kolonial bahwa Belitung itu sudah membuat keris sendiri. Punya pengrajin keris sendiri. Ya. Jadi, wah, hebat ya. Jadi tahun berapa itu kira-kira range-nya? Abad 19. 19 ya? Ya. Apa ada pengaruh dari Pulau Jawa? Nah, kita pengaruhnya nggak tahu, tapi yang jelas kalau keris panjang, dia tipe Sumatera. Sumatera ya? Oh, oke. Okay. Karena nggak ada lock-nya ya, ukir-ukirannya ya? Iya, nggak ada lock-nya. Kita lihat. Kalau orang dalam. Buka keris biasanya sarungnya yang terlepas, Pak. Oh. Ini benar lah. Jadi bukan iya. Sarung yang meninggalkan wilah. Oh gitu. Jadi bukan begini ya? Bukan seperti jadi orang Eropa yang okay. Lepas pedangnya gini. Nanti. Lepas pedang gini. Ya. Oh, tidak boleh ya? Iya. Jadi kalau ada filosofinya nggak tuh? Ya, aku biasa lihat. Vertikal kali. Vertikal. Itu seperti tradisi bahwa iya. Bahwa bilah tetap yang utama. Kayaknya dia. Iya. Dan ini ada lekukan-lekukan nggak ada sama sekali. Ada. Dia lurus ya, Sahabat Impresi. Cuma ada locknya di sini nih. Itu istilahnya ganja, apa? Pak. Ganja. Apa itu? Kalau pedang Eropa guard ya. Oh, tujuannya? Kalau misalnya pertarungan kan. Untuk melindungi ini. Iya, melindungi. Oke. Okay. Jadi pas dia ada gesekan di sini. Oke, okay. Ini langsung beralih ya. Tahan di sini. Oke. Okay. Oh, ini luar biasa. Jadi keris ini sudah berumur
Ini diperkirakan 100 dari tahun. Abad 19, jadi sekitar 1800-an. Kita peroleh di Bentayan, Pak, ini. Oh, ketemunya bukan, di sana? Bukan di koleksi? Bentuk, koleksi, ya. Koleksi. Ini koleksi dari warga Bentayan Manggar di Belitung Timur. Oh, iya. Jadi, ini sudah tiga generasi. Tiga generasi disimpan. Baik. Oke, dan belum tahu nih siapa yang menggunakan waktu itu, ya? Itu namanya Tok Lanci namanya. Tok Lanci? Punya status sosial. Ya, beliau tokoh di sana. Tokoh masyarakat, ya. Jadi sana. Sebenarnya identik, ya. Orang yang punya keris tertentu itu juga menunjukkan dia punya strata sosial, ya. Tapi kalau di Belitung agak unik dia dibandingkan daerah-daerah yang punya budaya keris karena apa namanya di Belitung tidak ada strata. Oh, semua sama. Iya, yang punya yang pegang keris panjang ini boleh siapa saja selagi dia memang punya kemampuan menyediakan bahan. Bukan karena yang panjang itu dia pangkatnya lebih tinggi, bukan, ya? Enggak, kita enggak seperti Jawa atau enggak seperti di Pulau Jawa, ya. Nah, kalau yang pendek ini apa, Bro Wahyu? Jadi dia keris panjang itu dibagi tiga, Pak. Oke. Okay. Yang panjang disebut keris panjang, yang sedang disebut keris alang, yang pendek disebut keris pendek. Ini keris pendek. Kita punya dua koleksi, ya, yang panjang dengan pendek, ya. Ini yang ini juga dari tulang. Kayu, Pak. Oh, ini kayu, ya. Kayu. Ah. Sentigi ini istilahnya. Biasanya kita temukan di pesisir kita. Oh, pesisir, ya? Iya, kayu sentigi. Sama, ya, ada ini yang juga. Dan ini dari kayu. Iya, dan ini. Dan kolektornya sama? Ini dari Selat Nasik, Pak. Oh, Pulau Mendanau, Selat Nasik, ada di sebelah barat, ya, Pulau Belitung. Iya, jadi memang ini benar kata yang disebutkan dalam literatur Belanda, bahwa memang keris panjang ini dianggap sebagai senjata nasionalnya Belitung, Pak. Senjata nasionalnya Belitung, ya. Iya. Kan memang kalau kita lihat ini koleksi dari Manggar dan ini koleksi. Jadi kalau bupati dengan wakil bupati pas hari pemakaian baju adat bawa-bawa keris ini boleh dong, ya? Boleh dong. Karena ya. Memang, bukan Parang Badau. Parang Badau mungkin belakangan ketika lebih modern, ya. Lebih kekinian, ya. Bukan sebenarnya kalau dia digunakan sebagai senjata karena belakangan seperti keris pedang nggak dipakai lagi. Nggak dipakai lagi, ya, karena orang bawanya ke kebun, ya, ke hutan, ya. Oke, ini menarik sekali, sahabat impresi. Terima kasih, ini Bro Wahyu udah jelasin ke saya dapat pengetahuan luar biasa. Dan kita karena memang ini ingin mengembalikan supaya masyarakat paham tentang keris dan memang memiliki, akhirnya kita bikin replika, Pak. Oh, ini replikanya. Ini dibikin dari orang Belitung sendiri, Orang Belitung. Ini bisa dipegang. Ini mirip, ya? Iya. Mirip sekali nih. Ini buatnya di mana nih? Di Belitung, Pak. Bukan, di kecamatan mana? Di Eksaga. Wah, dekat sekali di sini, ya. Jadi kita emang coba menghidupkan. Wih. Menghidupkan kembali budaya ini, gitu. Cuma bedanya ada di sini kurang lekuk, ya. Belum sempurna karena ini baru yang pertama, Pak. Wah, ini kayu apa? Sentigi, Pak. Kayunya yang ada di pesisir Eksaga itulah. Oh. Jadi ini tidak dicat, Pak. Oh, nggak dicat, ya? Enggak, ini warna asli kayu cuma di. Bagus sekali, ya. Wah, ini kalau begitu saya segera pesan satu, ya, untuk dipajang di kantor ruangan wakil bupati ini. Ya, ini bagus sekali. Dan ukurannya ini ada filosofinya nggak sih? Ada berapa senti misalnya atau apa? Dia sebenarnya ukuran kalau yang begitu 44 senti, Pak. 44 senti? Poin. Kenapa? Keris panjang itu sebenarnya dia salah satu fungsi keris panjang ini selain untuk pertarungan juga untuk eksekusi. Oh. Jadi kalau dulu orang eksekusi dia disalang namanya. Tusuk gini, ya? Darah sampai jantung. Oh, diukur jadi, ya? Pas 44 senti. Ya, biar sepanjang itu. Tapi yang Belitung, Pak, yang khas, Pak. Pak. Sebenarnya keris panjang ini umum di dunia Melayu Sumatera. Tapi yang Belitung disebut punya pakem itu panjang bilangnya 44 senti. Nah, seperti Depati Cakraningrat yang ke Arahat tadi itu menggunakan keris juga, ya? Iya, semua pegang keris. Semua pegang keris, ya. Jadi itu kayak semacam keharusan, ya, bawa itu, ya. Dulu dibilang sama dipegang apa diselipkan? Dia ada dua, diselipkan juga bisa dipegang. Jadi bisa kayak seperti tukar komando gitu. Iya. Dulu dibilang setiap ada hajatan baik itu kondangan atau acara pesta di masyarakat, orang bawa ini, Pak. Sebagai apa? Saya kalau begitu nanti sahabat impresi tiap kondangan saya mau coba bawa keris. Iya. Biar karena sebenarnya ini agak aneh karena kita sudah lama kehilangan budaya ini dan orang bilang apa benar kita punya keris? Iya. Karena memang terlalu lama kita tidak menggunakan keris. Menggunakan ini, ya. Seperti kita tahu bahwa UNESCO sudah menetapkan Belitung sebagai UNESCO Global Geopark. Dan keris juga sebagai warisan budaya dunia. Geobudaya, geoculture. Ya, jadi ini matching, ya. Jadi sahabat impresi,
Geopark Belitung semakin kaya ya. Jadi Anda kalau kesini jangan hanya lihat geoset-geoset saja, tapi Anda harus datang ke museum. Ya, museum kita udah berbeda loh ya, udah jauh lebih cantik, lebih tertata rapi, dan juga punya nilai-nilai yang tadinya saya nggak tahu jadi lebih terkuat. Oke. Okay. Dan yang satu yang menarik boleh ditambahkan bahwa dunia keris, baik itu di Jawa, Sumatera maupun Malaysia mengenal istilahnya besi Belitung. Besi Belitung? Jadi, oh ya? Jadi keris ini disusun dari beberapa jenis besi. Salah satu penyusun utamanya itu besi Belitung orang Jawa. Orang Jawa, orang Sumatera atau Malaysia. Belitung punya bahan baku untuk membuat besi? Tidak pernah dibuka Pak itu dari mana asalnya. Iya. Orang hanya tahu besi Belitung. Sampai kemudian kita ketemu literatur yang menjelaskan bahwa yang dimaksud orang besi Belitung itu ya besi dari Belitung. Oh gitu ya? Wow, itu hebatnya Belitung nih. Ya, semakin bangga kita ya kalau mendengar begitu. Oke, nanti saya mau coba pesan satu dengan ukuran yang sama, ya. Tapi mungkin dengan kayu yang berbeda. Ya. Oke, ini boleh ditutup kembali supaya kita aman. Kita akan menuju ke ruang mana lagi, Pak Wayu, Pak Kepala, untuk melihat. Oh ya, foto ya. Saya mau lihat fotonya yang punya dulu mendirikan museum ini nih. Kalau ini kan orang-orang yang mendirikan perusahaan timah ya. Ya, ini masih ada gedung kafe Senang. Depan kafe Senang gedung Manama. Jam Gede. Iya. Ya, Jam Gede. Ini Biliton Maskapai ya. Oke. Okay. Ini orang-orangnya. Prasasti ini ada di depan ya. Dan inilah kalau sahabat impresi mau lihat wajah Museum Tanjung Pandan di awal-awal tahun 90-an. Ya, jadi 38 tahun sejak didirikan ya. Oke. Okay. Oke, sahabat impresi, kembali lagi. Di hadapan saya ada foto di dinding sebelah sana, kalau sahabat impresi bisa lihat. Itu namanya siapa? Osberger. Wow, Pak Berger ya. Pak Berger. Pak Berger. Beliau ini adalah orang yang melopori atau membidani lahirnya museum ini. Beliau ini yang merintis pembangunan museum. Museum ini. Tapi museum ini kan tadi kata Pak Kepala itu adalah bangunan perusahaan timah ya, buat khusus untuk geologi. Yeah. Kemudian dia lakukan transformasi ke museum ya. Yeah. Karena memang yang ingin jadi sasaran dari museum awalnya itu agar masyarakat tahu tentang pertambangan. Pertambangan. Baik itu secara geologi maupun secara teknis pertambangannya. Iya. Yeah. Nanti kita boleh lihat di belakang tuh. Itu isinya berbagai jenis batu. Dari seluruh Indonesia ya. Dan kita masih punya sket asli bangunannya Pak itu, Pak. Sket asli bangunan itu? Ya cuman sudah itu yang kita pajang yang replika. Wow. Ini keren sekali. Jadi sahabat impresi boleh lihat ini sketsa asli bangunan museum ini ya. Iya. Wah, bagus sekali ya. Oke. Okay. Itu baru kita temukan. baru dikeluarkan ya. Kita harus masuk ke dalam web ini. Oke, okay. Pak Wayu, ada hadiah istimewa apa di HJKT? Berapa HJKT kita? 183 ya. 183. Oke. Okay. Okay. Jadi logonya pakai masker loh. Jadi ini ada sebuah syair namanya Syair Pulau Belitung. Cerita si Kantan. Ya. Syair Pulau Belitung. Ini sudah fotokopi tapi. Ya, ditulis oleh Sultan Ibrahim tahun 1920 diterbitkan oleh Balai Pustaka. Wow. Mungkin Pak Ishak bisa baca sedikit baitnya. Wow. Untuk menunjukkan seperti apa Tanjung Pandan di awal abad 20. Oke, okay, saya akan bacakan. Mungkin dari paling mana? Oke. Okay. Ini alinea ketiga saya bacakan ya. Pekan ramai di Tanjung Pandan, segala jalan sudah didandan. Rumah diatur berpadan-padan, lebih sebagus kotanya Medan. Kemudian di bawahnya junjung pekan, sebelah sana pasar ikan di kampung Cina. Laki-laki perempuan muda teruna, kemudian sama membeli tidak lalena. Ini keren banget ya. Kemudian berjenis ikan dijual orang, ikan di laut di atas karang. Sehari-hari tiadalah kurang, sepangin belanak dan juparang. Harganya murah tidak berbanding, dengan di manggar datau di buding. Tidak seperti di batu dinding, ikan semahal apa nih? Harganya gading, sepadan, tidak semahal harganya gading. Ya jadi ini, ini bang, saya tuh suka puisi ya sahabat impresi dan juga pantun. Begitu saya baca ini, saya jatuh cinta ini. Ya, ini buku ini ada di mana sekarang? Ya, ini buku berharga sekali dan ini istimewa. Tadi tahun 19
20 diterbitkan oleh Balai Pustaka. Balai Pustaka. Jadi nggak heran kalau di Belitung ini si Andrea Hirata itu jago bikin novel Laskar Pelangi. Ternyata tahun 20 ada penulis yang sudah meluncurkan produknya, karyanya tahun 20 melalui Balai Pustaka dan masih dimiliki oleh Bro Wahyu ini. Ya. Kapan mau dipamerkan itu? Siap, ini segera dipamerkan. Kenapa kita baca itu? Karena kita bisa lihat bagaimana Tanjung Pandan. Persis. Itu mendeskripsikan wajah Tanjung Pandan pada saat itu. Ya. Kalau ada hari khusus itu didandan gitu kan. Kemudian bagaimana transaksi ekonominya, bagaimana perpaduan antar sukunya. Perbandingan harga dengan dari timur sana dengan di sini. Batu Dinding itu nama pulau, itu ikannya banyak sekali di situ. Ya. Jadi itu menjelaskan sekali. Ini hebat loh, yang bikin ini bukan hanya sekedar kalimat-kalimat narasi yang cantik, tapi dia mengilustrasikan pertumbuhan kota dan ekonominya. Ya, dan juga kultur masyarakatnya. Itu hebat banget ya. Oke, kita kemana nih, Bro? Kemudian akan kita menuju ke koleksi KA Rahat. Cakraningrat. KA Muhammad Saleh. Oh, perlu dijelaskan, Pak. Jadi kenapa kita bacanya tadi? Iya. Bahwa kota yang didiskusikan ini dibangun oleh KA Muhammad Saleh sebenarnya. KA Muhammad Saleh ya? Siapanya KA Rahat? KA Rahat ini abangnya KA Muhammad Saleh. Oh, jadi kota Tanjung Pandan itu dibangun oleh adiknya beliau? Iya, jadi memang ketika apa namanya, KA Muhammad, KA Rahat menjadi depati, Pulau Belitung, adiknya KA Muhammad Saleh itu jadi ngabehi Tanjung Pandan. Oh. Jadi kayak kalau sekarang ibaratnya satunya presiden, satunya gubernur DKI. Oke. Jadi itu depati itu ibarat bupatinya, kemudian camatnya adalah adiknya. Iya. Wow. Dan dialah yang di merintis ya, memelopori lahirnya wajah kota Tanjung Pandan itu. Dan ini terlukis oleh ini ya. Iya. Dan kita bisa lihat di sini juga. Ini banyak hadiah buat saya nih ya. Ini satu per satu dari kantong Doraemonnya keluar nih. Nah, ini bisa kita lihat. Wah, ini wajah yang diceritakan ini. Saya pindah ya sampai bersih ya. Tuh, ya. Ya. Ini apa, Bro Wahyu? Ini peta lama. Iya, ini Tanjung Pandan, wajah Tanjung Pandan tahun 1877. 1877. Iya. Bisa kita lihat di sini, kita bisa lihat ada pusat kota. Kemudian juga di sini benteng dan sini pusat Belitung Maskapai. Belitung Maskapai yang tadi itu ya, kantor pusat perdagangan. Dari keterangan ini bisa kita lihat bahwa kita sudah punya sekolah di sini, kemudian kita punya apa namanya rumah sakit, punya kita pasar, punya pasar, masjid. Jadi secara fasilitas umum sebuah kota sudah memenuhi. Ya, dari fasilitas ya. Dari legenda ini kita bisa lihat bahwa di pusat kota ini sudah memenuhi syarat sebagai kota yang sebenarnya dan tata ruangnya bagus sekali. Ya. Dan itu dibangun oleh KA Muhammad Saleh ketika menggantikan abang beliau. Ketika menggantikan abang beliau sebagai depati. Iya. Jadi Muhammad Saleh ini juga depati ya? Iya, setelah yang ke-9. Iya, 8-9 jadi ada berubah. Setelah KA Rahat mangkat dia gantikan. Iya. Oke. Okay. Kenapa bukan putranya KA Rahat ya? Karena KA Rahat punya putri aja. Tidak punya putra laki-laki. Putra ya. Oke. Okay. Ya. Begitu juga KA Muhammad Saleh juga tidak punya. Dan peta ini dibuat di zaman itulah ya. Iya. Wow. Jadi kita bisa lihat cantik sekali. Kalau KA Rahat itu lebih kepada perintisan dia jadi kota. Saya tuh paling suka lihat peta-petamanya dulu karena tulisannya itu loh. Iya. Cantik sekali. Jadi, maksudnya artistik. Tanjung Pandan dan sekitarnya. Ah. Bacanya ini apa nih? Om Streken. Om Streken. Om Streken ya. Iya. Iya. Bagus sekali, ini hadiah luar biasa untuk hari jadi Kota Tanjung Pandan yang ke-183. Iya. KA Muhammad Saleh itu punya beberapa peninggalan karena memang seperti yang kita ketahui Depati Cakraningrat dianggap sebagai raja Belitung. Orang sering bilang itu raja Belitung. Iya. Maka itu ada alat-alat kebesaran. Raja tanpa kerajaan. Ada alat-alat kebesaran. Kita tidak punya peninggalan KA Rahat. Hanya kita bisa tunjukkan itu dalam bentuk hanya, nisan. Hanya kayu nisannya ya. Iya, tapi bersyukur kita masih punya beberapa peninggalan dari KA Muhammad Saleh. Oh, dari si penggantinya. Iya, kemungkinan memang kalau apa namanya? Itu punya KA Muhammad Saleh, mungkin juga itu peninggalan dari abang beliau. Abangnya juga ya. Iya. Karena dia pakai dipakai oleh dia pasti dulu juga kayak gitu lah kira-kira. Iya. Apa peninggalannya? Ini salah satunya tombak yang tadi.
Waduh, ini tombaknya. Tombak. Ini tombaknya sekitar 2 meter, sahabat impresi. Ya. Yeah. Waktu di Museum Badau, tombak yang menjadi koleksi yang ada sejarah dengan Majapahit ya. Itu ditutup dengan kain merah. Yeah. Kalau di sini ada latar merah, yeah, ya, di box juga. Yeah. Ada berapa ini? Ada 6, 7. Yeah. Wow. Ini semuanya di zaman beliau, Muhammad Saleh. Muhammad Saleh ya? Iya. Okay. Dan ini biasanya kalau beliau berjalan keliling kampung, ini bawa. Tapi bukan beliau yang bawa, tapi anak. Ajudan. Ajudan. Jadi ada 10 atau 12 orang yang ikut ini, mendampingi beliau. Ini bahannya beliau. Apa? Besi? Ini rotan, Pak. Wow. Wow, sahabat impresi ya. Saya yang memegang ini. Ya. Jadi ini teksturnya itu loh. Lihat. Ya, itu tekstur bukan ukir. Ini bisa begitu ya? Iya. Tapi kok kayaknya diukir ya? Iya. Keren banget. Ini luar biasa bagusnya, sahabat impresi, lihat. Ini susunan-susunannya ini. Iya. Ya, ini pasti ada filosofinya. Itu cuma seperti ini permata, Pak. Apa kalau kita lihat sama seperti pagar rumah orang-orang Betul. Oh, iya betul. Sebagai pagar rumah tradisional ya, kita orang ya. Orang bilang dulu gurat istilahnya. Gurat ya? Gurat. Oke, ini sempat patah ya ini sama. Iya. Oke. Ini kita lihat ya. Yang ukirannya di bawah mungkin. Ukirannya di bawah. Kita coba naikin, Pak Wayu. Ya, ini. Ya, ini bagus sekali. Ini rotan. Iya, rotan. Wah, oh, bisa sebagus ini ya sahabat impresi ya. Jadi ini dibawa oleh Sang Depati ya, waktu sedang berkuasa, ya, tapi yang bawa adalah ajudannya. Iya. Ya, jadi ini alat kebesaran. Alat kebesaran ya. Jadi ini kalau dia lagi jalan kemana, dikelilingi si ajudan-ajudan, ya, bodyguardnya, punggawa-punggawanya, ya, 10, pakai begini. 10 sampai 12 orang. 10 sampai 12 orang ya, ya, dengan bawa seperti ini. Jadi kalau zaman sekarang pas pampres lah ya. Iya, karena waktu dalam perjalanan itu Depati ditandu. Ditandu ya? Iya. Wah. Depatinya ditandu, ya, anak. Dari ini semua mana yang paling menurut sepengetahuan Bro Wahyu, ini mana yang paling tua di antara 7 itu? Belum ada penelitian khusus ya? Belum ada penelitian khusus. Tapi kira-kira tahunnya sama ya? Tahunnya sama. Cuma tipenya berbeda. Abad 19 semua. Abad 19 ya. 1800-an. Kalau kita lihat tombaknya ini udah seperti ya, bila keris nih, sahabat impresi lihat. Iya. Ya, bentuknya ini luar biasa ya. Saya akan kembalikan ini kepada ya, Bro Wahyu. Kemudian kita juga harus tahu bahwa Tanjung Pandan itu dari masa ke masa juga punya pimpinannya, Pak. Oh, iya, iya, camatnya iya, kan? Camatnya, iya. Yang pertama tadi Kang Umar Saleh, kemudian beliau naik jadi bupati. Nah, selanjutnya ada beberapa apa namanya? Kepala Tanjung Pandan. Iya. Dan yang distrik ya namanya. Iya, distrik Tanjung Pandan. Distrik ya. Top distrik istilahnya. Oh, oh, oh. Dan yang terakhir sebelum era kemerdekaan itu namanya KA Muhammad Yusuf. KA Muhammad Yusuf yang iya, terakhir. Iya. Sebelum transisi menuju ke Republik Indonesia, iya, ya. Peninggalan beliau salah satunya ini, nah, tongkat komando. Tongkat komando ini, ini yang terakhir ya? Iya. Wow. Ya, ini tongkat komando ini sebenarnya mestinya tongkat komando ini dibuat replikanya, ya, dan setiap bupati yang ya, dilantik ya, harus diserahkan itu oleh lembaga adat Melayu Belitung. Iya. Iya, betul nggak Pak ya? Jadi kita tetap mengikat historisnya. Yeah. Dan adatnya tetap berlangsung ya, karena Belitung punya khas sendiri. Yeah. Jadi bukan hanya tongkat komando yang biasa dipegang oleh pejabat, yeah, karena modern gitu ya, yeah, dan sebagai tanda kekuasaan, tapi ini juga memang sudah ada sejak dulu, jadi ada nilai sejarahnya. Yeah. Kita akan lihat ya. Yeah. Saya dibuka Pak, coba. Dan Bro Wayu, saya lihat itu ada senapan panjang, yeah, itu juga di zaman itu ya? Zaman itu, tapi itu oh, belakangan kita tahu ternyata dalam kebudayaan Melayu juga ada produksi senapan, Pak. Ada produksi senapan? Iya. Wow. Karena kita sudah kenal senapan sejak era Portugis. Oh, Portugis. Iya. Portugis pernah ke Belitung? Enggak, maksudnya dunia Melayu. Oh, dunia Melayu ya, oke. Okay. Ya, jadi ada senapan panjang di situ. Yeah. Dan saya lihat juga ini ada, ini apa namanya ya? Kayak pedang, bukan pedang ya? Kok bentuknya agak unik ini, seperti kudi, rencong ya? Kudi. Hah? Kudi. Oh, itu dari mana? Dari Jawa Timur. Jawa Timur, ya, tapi bisa ada di Pulau Belitung ya? Berarti ada orang yang datang ke sana dari dasarnya ke sini ya? Iya, karena korelasi kita dengan Jawa Timur ada di Badau, Pak. Kalau Badau menjelaskan mereka dari Gresik kan? Iya, iya, iya. Dan Gresik itu di wilayah Jawa Timur. Jadi sebenarnya ada banyak sekali orang-orang yang datang ke Pulau Belitung ya, dari berbagai negara bahkan ya, ya. Dan dia bertempat tinggal di sini sampai lama. Iya.
Saya pernah mendengar dari seorang peneliti dan punya jabatan cukup tinggi di Kemenko Marifest. Ya. Beliau menyatakan bahwa Belitung ada Gunung Ludai ya. Ya. Itu namanya mirip dengan seorang perwira tinggi di China ya. Yang pergi ya. Ya. Meninggalkan negaranya dan sampai ke sebuah tempat yang akhirnya nggak ada diketahui lagi. Ya. Jangan-jangan diabadikan pakai nama beliau katanya. Bisa jadi. Dan nah. Yang seperti Bapak bilang tadi menyambung bahwa kita punya korelasi dengan daerah luar. Ha? Ditunjukkan dengan koleksi yang di atas itu Pak. Itu koleksi peninggalan. Waduh. Kak Muhammad Salih, Kak Yusuf juga. Oh, Kak Yusuf ya. Iya. Ini Kak Yusuf ya? Iya. Yang tadi ini sahabat impresi. Ini adalah tongkat komando yang dipegang oleh kepala distrik ya zaman itu. Iya. Yang terakhir. Iya. Sebelum peralihan. Peralihan transisi menuju ke Republik Indonesia ya. Jadi kecamatan yang di bawah Republik. Iya. Jadi ini lebih ke di bawah kekuasaan Belanda ya waktu itu ya. Masih era dan ini masih era kolonial. Ukurannya beda sekali dengan tongkat komando zaman sekarang. Tongkat komando zaman sekarang hanya berukuran sampai ke sini. Iya. Dan ini panjang sekali ya. Jadi saya bisa bayangkan yang bawanya seperti apa. Jadi saya usulkan ke Pak Bupati, ini harus segera dibuat replikanya Pak Bupati. Jadi nanti Bapak pegang ini, Pak. Ya, nanti pelantikan. Nah, itu semuanya harus pegang ini. Jadi ini kita mengingat kembali sejarahnya. Iya. Ini bagus sekali ya. Jadi ini kita jadi tahu. Ini luar biasa sekali. Budaya tongkat komando. Silakan Pak. Iya, ini budaya tongkat komando ini wajib nih. Dan itu satu lagi unik Pak, yang satu di atas itu Kampilan namanya. Pak Herman Kampilan. Yang paling atas. Iya. Itu senjata Iranun Pak. Tapi jadi koleksi Kak Muhammad Yusuf. Senjata Lanun? Iya, Iranun. Iranun itu apa? Iranun itu satu suku bangsa di Sabah, Malaysia dan selatan Filipina. Wow. Kalau orang Belitung sering kenal itu istilahnya Lanun, Pak. Jadi Lanun itu pirates ya, bajak laut pada zaman itu. Dan ini senjatanya. Iya. Ya. Ini ada gambar bunganya. Bunga 6, apa ya? Bunga apa itu? Teratai ya. Teratai ya. 6 helai ya. Berarti memang ada pengaruh dari sebelah utaranya Pulau Belitung. Ya, semenanjung sana ya. Oke. Jadi kalau lihat ini luar biasa. Udang ini dulu jadi yang Jack Sparrow itu harus hati-hati. Yeah. Ya. Jadi Pirates of Caribbean, ini ada Pirates of Belitung ya dan sekitarnya. Jadi ini wow. Ini wow. Dulu kalau dalam sejarahnya pedang tipikal ini pernah nebas Magellan, Pak. Oh begitu. Ya. Wah, saya yang kembalikan penuh. Segera ya sahabat impresi ya. Karena ini pernah menebas ini ya, memenggal seseorang nih. Ya. Baik, saya kembalikan. Ya. Silakan Pak. Memang untuk tebasan. Hati-hati. Koleksinya harus dikembalikan dengan baik, jangan sampai rusak ya. Saya pencinta koleksi begitu dan saya memastikan itu terpasang dengan baik. Nah ini ada tongkat juga nih Bro Wahyu di situ. Ya. Ya. Ini tongkat yang berlekuk-lekuk ya. Iya. Nah, itu siapa yang megang itu? Itu sama juga, itu koleksi dari Kak Ahmad Yusuf. Oh, sama ya. Jadi biasanya dulu banyak sekali ya. Jadi tradisi dulu orang-orang apa namanya? Pembesar-pembesar itu dia sering tukar-tukaran, Pak. Cindramata. Cindramata itu tongkat. Ah, kayak sekarang zaman misalnya kita ada pejabat TNI Polri datang, kita berikan tongkat komando ya. Iya. Ya ada khas batu satam atau batu kayu bulin atau apa. Kemudian simpor laki gitu ya. Ya, jadi tradisi seperti itu memang sudah lama. Kalau ini? Dan ini istilahnya heraldik Pak, ini bukti keabsahan. Keabsahan. Bukti otoritas. Legitimasi administrasi ya. Legitimasi, ini capnya. Ada stempel. Depati. Ini siapa yang pegang? Depati. Depati ya? Jadi zaman Kak Arahat udah pakai? Kak Arahat, Muhammad Saleh. Oh, jadi beliau-beliau sudah menggunakan stempel ini. Oke, dan itu tanda pangkat yang mereka pakai di baju? Iya. Jadi zaman itu juga udah menggunakan tanda pangkat itu ya? Enggak, ini yang kehutanan Pak. Oh ini kehutanan? Iya, jadi kalau kita punya menteri hutan namanya. Oh oke, okay. Dan ini stempel dari yang sama? Zaman Hoayun. Ah, ini kapitan ya? Ini yang asisten residen, ini yang kapitan. Oke, okay. Jadi sahabat impresi di Belitung juga punya kapitan. Ya. Ini ada stempelnya. Nanti kita akan bikin sesi khusus bersama Wahyu dan kawan-kawan untuk datang ke rumah kapitan. Iya. Nanti kita akan cerita lebih panjang ya. Iya. Jadi Belitung itu kaya sekali sahabat impresi. Jadi Anda harus datang ke Belitung terus. Termasuk meriam ini juga. Kalau ini meriam ini peninggalan ke Muhammad Saleh. Oh, taruh di rumahnya. Iya, biasanya kalau dulu rumah para depati itu dia punya pagar tinggi terus ada kayak bastion itu. Oh. Pojokan biasanya ditaruh di situ. Kayak benteng tinggi, taruh di situ. Iya.
Oke, ini semuanya menarik. Ini ada keramik-keramik dan sebagainya. Dan ini ada keris-keris modern ya? Iya. Ini udah zaman kinian ya? Iya. Oke. Bro Fayu, ada yang mau ditunjukin lagi ke kita sebelum kita berpisah? Iya. Karena satu episode gak akan cukup gak untuk cerita tentang museum ini. Iya. Kita akan penggal-penggal nanti sama impresi. Ya. Kita akan bikin ini khusus versi HJKT kaitan ya. Dengan Depati-Depati. Iya. Nanti kita akan datang lagi kaitannya dengan keramik-keramik. Iya. Ya. Barang muatan kapal tenggelam. Nanti kita masuk lagi ke sisi yang batu-batu geologi tadi. Iya. Ya. Jadi banyak sekali. Mungkin ini harus 5 sesi ya. Ada yang ketinggalan mungkin tadi? Paling hanya mengingatkan lagi Pak tentang Kak Mursali. Jadi dalam HJKT biasanya kita lebih banyak mengedepankan sosok kearahan. Kearahan. Kadang kita lupa bahwa satu sisi ada adik beliau yang juga ikut berperan dan malah efeknya juga lumayan besar dan dinikmati hari kita, oleh kita pada hari ini. Jadi dan bentuk kota Tanjung Pandan yang hari ini kita kenal. Dan kita belum pernah abadikan nama dia sebagai nama apapun ya. Iya. Kalau ke Arahat sudah ada jalannya. Iya. Ya. Kalau Depati Gegedek sama Endek itu siapanya mereka? Jadi kalau sebenarnya jalan Gegedek itu nama awal jalannya Ki Gedeh, Pak. Ki Gedeh. Ki Gedeh itu Depati yang pertama. Oh, jadi Endek. Kalau sampai impresi datang ke Belitung, ada jalan dekat pusat kota, banyak kuliner, namanya Depati Gegedek. Harusnya namanya Depati Gede. Awalnya di dalam peta tahun 1951 namanya Ki Gede. Ki Gede, ya. Tiba-tiba berubah jadi Depati Gegedek. Gegedek. Dan Endek itu Depati terakhirnya, Pak. Oh, namanya tetap Endek. Iya. Depati paling akhir. Iya. Jadi dalam... itu menunjukkan jalan Depati pertama dan jalan Depati terakhir. Oh, ini hebat nih anak muda ini ya. Jadi sebenarnya ya, Museum Belitung beruntung sekali banyak anak-anak muda yang peduli sejarah dan punya pengetahuan yang sangat luas ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengabadikan nama KA Muhammad Saleh. Ya. Keturunannya masih ada? Masih, Pak. Di Jalan Rahat ada beberapa yang masih jadi keturunan dari KA Muhammad Saleh. Ya. Ada yang masuk dunia pemerintahan di Belitung? Ada, Pak. Ada ya? Iya. Nah, itu artinya ya buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi itu ya. Iya. Dan koleksinya mungkin masih ada di rumah mereka, siapa tahu. Iya. Ya, nanti kita akan gali lebih dalam. Masih, Pak. Dan kebetulan informasinya kemarin dari Pak Kepala, pihak keluarga juga pernah datang sini. Ada mau melakukan. Menyerahkan ya? Iya. Ini bagus sekali ya. Iya, iya, iya. Oke, ini keren ya. Jadi sahabat impresi, kita terbantukan sekali di episode kali ini. Banyak sekali sejarawan muda, Pak Kepala dan juga timnya untuk membantu kita untuk tetap melestarikan nilai sejarah yang sudah ratusan tahun ya. Ya. Dan ini akan menjadi sebuah cermin dan juga visi buat anak-anak muda. Bagaimana melangkahkan kaki di depan tanpa mengabaikan sejarah dan juga budaya dan kearifan lokal yang ada di Pulau Belitung. Oke, kita akan kembali lagi di episode yang lain bersama sahabat-sahabat saya ini tentang Museum Tanjung Pandan. Jangan lupa subscribe, kasih like, komen, dan juga share ya. Sampai jumpa.